Dua tahun silam, bahtera rumah tangga Tengku Zaki dan Ilmira Usmanova dikaruniai seorang anak yang diberi nama Tengku Zio Zafiero Adam. Dan tak lama lagi, anugerah bagi mereka makin berlipat karena kandungan Ilmira tinggal menghitung hari. Di tengah suasana gembira itu, ada sedikit tugas bagi Zaki, yakni memberikan pengertian kepada Zio jika kelahiran adiknya nanti akan membuat perhatian kedua orang tuanya terbagi. Justru Zio tuh apa ya, dia tuh sama baby tuh seneng banget. Bahkan untuk kalau ngelihat baby di mall atau teman-temannya Ilmira gitu yang punya baby tuh dia seneng banget diciumin. Dan sampai sekarang pun kita kasih tahu gitu kan ke Zio, bentar lagi Zio mau punya adik gitu kan. Ini dalam perut mami ada baby gitu. Dia tuh seneng banget, dia sayang-sayang, dia ciumin. Bahkan gak kita minta pun dia tiba-tiba pagi-pagi gitu kan lari ke samping maminya, apa di elus-elus perutnya gitu kan, dicium. Itu kita juga surprise banget, wah Zio ternyata seneng banget dan dia ternyata mau banget punya adik gitu. Sebagai seorang ayah, Tengku Zaki pastinya ingin memberikan segalanya yang terbaik untuk sang buah hati. Lantas, seperti apa konsep pria 29 tahun ini mendidik anak? Kalau untuk pengarahan tergantung ke bakatnya dia juga ya. Dia bakatnya apa kita lihat dulu. Dan kita sebagai orang tua ya mengarahkan dan membimbing sesuai dengan bakatnya dia.